Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode Desember 2020 dan ini untuk zodiak Aries, single cinta di Desember 2020. Energi pembacaan ini bisa saja sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini sangat general. Jika kamu ingin sesuai dengan energi kamu, kamu boleh mengajukan personal reading atau ingin melihat peruntungan kamu sepanjang 2021. Silakan menghubungi nomor WhatsApp di deskripsi video ini untuk menanyakan harga, jangan sungkan. Oke, jangan lupa yang baru bergabung di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya. Like, komen di akhir video. Dan agar juga kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini termasuk video pembacaan energi zodiak kamu di 2021 yang nantinya akan saya posting, cek secara berkala apakah kamu masih tetap mengikuti channel ini dengan mengaktifkan tombol notifikasi ya. Oke, untuk Aries single energi cinta periode Desember 2020. Aries Sun Moon dan Rising. Satu kartu ada kartu Bill. Aries. Dua kartu. Oke, tiga kartu ada kartu Clover. Jika energinya nggak cocok, maka saya sarankan kamu untuk cek energi zodiak Moon, Rising, dan juga zodiak Venus kamu di channel ini yang saya post dengan periode yang sama. Atau kamu boleh tonton semua zodiak mana yang kamu rasa itu cocok dari energi pertama. Ya. Dan di bottom of the deck ada Lady. Oke, Aries. Ini di masa yang sudah kamu lewati, masa yang sudah berlalu, yang sudah selesai, tapi efeknya masih sampai dengan saat ini ya. Dan kartu kedua ini adalah energi yang baru saja terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dalam waktu dekat. Dan Clover ini adalah energi di akhir tahun 2020, di bulan Desember akhir. Oke, saya akan lihat dari kartu tarot untuk lebih deep reading. Aries, sorry, suara saya berubah. Di sini kartu Bear, sepertinya di masa yang lalu atau di masa sebelumnya atau sepanjang 2020 ini sebelum di bulan Desember, kamu di sini terkait dengan energi seseorang di dalam kehidupan kamu yang di sini sesungguhnya sebagai pelindung di dalam kehidupan kamu. Pure ini adalah energi seseorang yang bisa mengontrol kehidupan kamu, bisa mengendalikan diri kamu. Kalau kamu menginginkan sesuatu dan meminta persetujuan, maka yang utama adalah kamu mempertanyakan persetujuannya dia. Jadi bisa saja dia ini adalah orang tua kamu, kakak kamu, teman kamu, sahabat kamu, bisa saja. Siapapun di sini yang kamu rasa, ketika kamu menginginkan mengambil keputusan, maka kamu harus mempertanyakan dia dulu, cocok nggak sih? Benar nggak sih? Saya pilih warna apa nih? Saya harus bagaimana nih? Nah, seperti itu. Jadi bisa saja ini adalah seseorang yang menjadi mentor kamu misalnya, atau coach kamu misalnya. Tapi lebih dekat sih saya rasakan ini energi keluarga. Ya. Oke, di depannya ada dua orang anak kecil, jadi bisa saja jika kamu di sini sudah memiliki anak, maka segala perbuatan yang ingin kamu lakukan, kegiatan yang ingin kamu lakukan, ini kamu harus mempertimbangkan anak jika kamu sudah memiliki anak. Atau di sini kamu harus mempertimbangkan orang tua
Jika ingin kamu mendapatkan pasangan, jatuh cinta kepada seseorang, juga di sini yang kamu pertimbangkan adalah energi bir ini, energi besar yang ada di dalam kehidupan kamu, yang cukup penting di dalam kehidupan kamu. Okay. Aries, Sun, Moon, dan Rising. Ya, tiga kartu Aries. Keadilan. Pembantu piala. Dan di sini ada ya, Five of Sword. Oke, Aries. Energi kamu di bottom of the deck-nya di sini ada kartu Lady. Lady ini adalah energi dari Divine Feminine. Bisa saja kamu laki-laki, tapi feminine kamu di sini tersadarkan, tercerahkan, memiliki kekayaan spiritual, pengenalan jati diri atau pemahaman diri sejati ya. Di sini ada gambar seorang perempuan ya dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan di sini kekurangan ya, karena bajunya di sini tempel-tempel. Dia tidak memiliki nilai materi yang tinggi, tapi dia memiliki nilai spiritual. Karena kamu lihat di sini banyak hewan-hewan yang mendekat tanpa takut disakiti oleh dia. Di sini ada tikus bahkan mendekat ya. Dan di sini burung-burung. Dia tidak memiliki makanan yang banyak, tapi dia punya secawan seperti beras ya di sini yang bisa dinikmati oleh burung-burung ini. Nah, inilah energi kamu. Kamu memiliki pemahaman spiritual yang semakin hari semakin baik. Karena di sini kamu berhasil mengendalikan diri, mengendalikan sikap, dan adanya kehadiran orang-orang di dalam kehidupan kamu, walaupun kamu terkesan keinginan kamu terhambat karena orang-orang ini ya, energi bir yang saya maksud tadi, tetapi sesungguhnya tanpa kamu ketahui, tanpa mereka sadari, mereka itu seperti mendapatkan misi dari semesta sebagai pelindung kamu, menghindari kamu dari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan kamu lakukan saja tanpa mempertimbangkan mereka. Semoga kamu memahami apa yang saya sampaikan ya, Aries. Jika ini memang resonate, pastinya kamu langsung memahami. Okay. Dan di sini ada keadilan. Kamu mencoba untuk seadil-adilnya, memperlakukan diri kamu, menyayangi diri kamu, mencintai diri kamu, dan mencintai mereka. Jadi kamu di sini sangat tegas, sangat idealis ya, dan juga ya seperti energi Libra di sini, penuh pertimbangan. Dan pertimbangan kamu inilah yang membuat kamu terhindar dari banyak hal-hal yang mungkin akan mencederai kamu di sepanjang 2020 kemarin ya. Mungkin ada fase di mana kamu memilih untuk dekat dengan keluarga, meninggalkan kota atau negara yang selama itu bertahun-tahun kamu tinggal di sana. Kemudian kamu memutuskan untuk balik pulang kampung, ngumpul dengan keluarga. Orang-orang yang energinya bir tadi, yang lebih besar di dalam kehidupan kamu. Ternyata itu adalah cara semesta. Walau kamu ngerasa, aduh, di masa-masa pandemi ini kenapa sih saya harus balik ke kampung halaman, di sini kan saya nggak ada kerjaan, tabungan juga habis menipis. Coba kalau kemarin saya tetap di tempat kerjaan saya, mungkin saya masih bisa punya uang dan saya nggak sebosan dan nggak seboring ini. Hati-hati, karena setiap perjalanan kehidupan kamu Aries memiliki makna, makna yang sangat indah. Okay? Dan dengan tiga energi ini saya ngerasakan ya, percuma juga kamu perdebatkan itu di dalam pikiran dan hati kamu. Karena ada sesuatu yang tersembunyi, yang kamu tidak ketahui, dan ternyata itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu. Okay. Memang kamu tidak mendapatkan materi yang banyak mungkin ya, untuk sebagian Aries. Tapi kamu mendapatkan satu energi kasih sayang dari mereka. Kamu bisa merasakan bagaimana cara mencintai, bagaimana berkontribusi untuk keluarga dengan seadanya,
atau bahkan akan banyak fakta yang kamu lihat terkait dengan kedekatan kamu dengan keluarga. Kamu bisa melihat mana orang-orang yang sebenarnya selama ini memanfaatin kamu, mana sebenarnya orang-orang yang harus kamu bantu, yang selama ini tidak bisa kamu lihat karena kamu jauh dan fokus pada kerjaan kamu, pada hubungan kamu, cinta kamu dengan orang lain. Oke? Okay? Jika kamu memang resonate ya, ditarik dari sesuatu, entah pun kamu ditarik dari hubungan kamu dengan seseorang yang sangat kamu cintai, dan kamu dikembalikan ke keluarga kamu, dengan cara apapun, misalnya dia nggak bisa pulang dari negara A, tapi kamu bisa balik. Kenapa seperti itu? Karena memang situasinya seperti tidak bisa kamu kendalikan. Ingat, ada makna di balik itu semua, ya. Keluarga kamu membutuhkan kamu, dan bisa saja kamu membutuhkan mereka ketika itu. Oke? Okay? Dan ini sudah berlalu, ada harapan. Harapan kamu ingin, ya mungkin kamu ingin situasi normal kembali, ya kamu bisa bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, tapi kamu juga di sini ingin mendapatkan harapan baru untuk kehidupan kamu, ingin mendapatkan ya, seperti semangat baru untuk rencana-rencana kamu di tahun yang mendatang. Oke. Ini adalah energi atau situasi yang baru saja terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dalam waktu dekat, Aries. Pikirkan apa yang selama ini dalam situasi kamu yang sesuai dengan apa yang saya baca ini. Apa yang sudah kamu pernah ucapkan sebagai impian? Ada kemungkinan ini akan kamu dapatkan sebagai reward dari kesabaran kamu dan pembayaran karma kamu untuk keluarga. Kamu sadari nggak bahwa kamu kembali ke keluarga itu adalah penuntasan karma. Pembayaran karma baik kamu terhadap ibu kamu misalnya, atau keluarga kamu yang selama ini mendukung kamu dalam kehidupan. Ada yang selesai, ya. Walau di sini tidak ada Wheel of Fortune, tetapi dengan kartu The Star, kamu akan terarahkan menuju impian kamu, atau kamu akan mendapatkan harapan dan impian kamu. Saya akan lebih dalam lihat dari kartu tarot ini untuk Aries single dan cinta. Wow, ya ada kartu kematian di sini. Tapi kematian ini adalah kelahiran baru. Oh, kamu dapat 4 kartu Aries. Dan di sini ada ya 9 koin. Ya, ini dia. Banyaknya impian-impian, keinginan-keinginan kamu di masa yang lalu ini membawa kamu pada satu pengharapan. Dan ada kereta perang. Oke, Aries. Situasi ini memang tidak mudah untuk kamu lalui. Apalagi terkait dengan cinta ya. Kamu akan melepaskan atau ya seperti kamu ngerasa perasaan kamu menantikan seseorang, mengharapkan seseorang yang mungkin sudah lama hubungannya berakhir dengan kamu, tapi karena di sini kamu masih berharap ya dengan orang itu. Tapi kamu ngerasa harus fokus pada keluarga dan hati kamu masih terus manggil-manggil dia. Tapi pada periode ini saya ngerasain kamu benar-benar mengubur harapan itu. Dan kamu menuju harapan baru, yaitu finansial, pentacles, kenyamanan. Dan kamu ngerasa setelah kamu benar-benar mengubur kenangan kamu bersama dia, kok hidup kamu makin nyaman, makin tenteram aja. Karena kamu ngerasa ketentraman spiritual. Dan di sini ada kereta perang. Dan tantangannya dalam kehidupan kamu adalah menggapai keinginan-keinginan kamu. Okay. Area single. Untuk di akhir tahun, ada kartu clover. Kartu clover ini adalah kartu keberuntungan ya. Karena clover ini adalah lambang dari keberuntungan dari hitungan Lenormand. Saya akan lihat klarifikasinya. Aries single. Okay. Oh, banyak banget kamu dapat kartu.
Jadi saya hanya akan ambil 4 saja. Satu kartu ada Three of Wands. Dan di sini ada Raja Koin. Wow, The Emperor Aries. Ada apa ini? Dan ada satu lagi Three of Cups. Wow. Oke. Aries, di akhir tahun 2020 sepertinya kamu akan merayakan party ya bersama dengan, saya lihat di sini seseorang. Teman-teman juga boleh ya, karena di sini ada energi orang-orang yang selama ini mendukung kamu. Momen pergantian tahun baru bukan berarti di malam tahun barunya, tapi ada momen di sini yang akan kamu rayakan. Ada sang raja dan sang raja koin di sini, dua energi maskulin. Jika kamu feminin, bersiap-siaplah. Karena di sini ada dua orang yang menuju kamu. Satu energi sang raja. Sang raja ini usianya kemungkinan sudah di atas 45 tahun, tetapi dia adalah seseorang yang sangat bijaksana, tapi cenderung kaku karena dia the emperor. Kurang fleksibel dan tidak romantis. Dan satu lagi raja koin, dia adalah seseorang yang mementingkan kepentingannya sendiri, dan kalau dia merasa kamu cukup penting di dalam kehidupannya, maka dia akan perjuangkan kamu. Sementara situasi kamu, Three of Wands, kamu menunggu. Menunggu seseorang yang datang di dalam kehidupan kamu terkait dengan cinta yang sesuai dengan frekuensi kamu. Dan yang datang adalah orang-orang yang belum memahami seberapa level tingkat kesadaran diri kamu, kesadaran spiritual kamu. Jadi ini pastinya akan dilema, karena ya mereka akan menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi, Aries. Sementara kamu di sini tidak menginginkan hal-hal itu lagi. Kamu lebih menginginkan hubungan yang bersifat saling memahami secara jiwa, spiritual, koneksi jiwa, atau mungkin kamu hanya menginginkan orang-orang yang memiliki koneksi jiwa dengan kamu. Okay. Tapi kartu Clover ini adalah penuntasan dari permasalahan ya. Bisa saja akan ada seseorang yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan kamu di akhir Desember ini. Dan bisa saja dia adalah seseorang yang pernah menjalin hubungan tripartite relation dengan kamu di masa yang lalu. Okay. Ada penantian di sini, dan penantian itu 3-3 ya, 6. Jadi genap. Terkabulkan. Akan ada komunikasi yang menjelaskan semuanya, walau mungkin bukan berarti pembicaraan serius untuk hubungan selanjutnya, tapi akan ada sesuatu yang jelas nantinya. Okay. Dan di bottom of the deck-nya ada Four of Cups. Ya. Kamu fokus, fokus pada hal-hal yang kamu anggap sudah menenteramkan hati kamu, sehingga kalaupun ada datang harapan baru, kamu ngerasa acu baby. Nggak penting deh, yang penting kehidupan saya sekarang udah nyaman dan saya ingin fokus pada apa yang sedang saya tekuni sekarang. Itu energi kamu, Aries. Oke, okay. Saya pikir cukup sampai di sini untuk Aries. Terima kasih selama ini kamu tetap setia di channel ini dan menonton video-video dari saya, dari channel ini. Semoga di tahun 2021 kita semua mendapatkan berkah positif yang sangat luar biasa dari semesta. Dan Aries, jangan lupa di like, comment, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Jangan lupa di subscribe channelnya Kak Tika, karena di channel itu saya akan khususkan untuk twin flame dan juga vlog perjalanan pribadi saya yang mungkin akan bisa saya share kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di tahun 2021. Salam hangat penuh cinta. Bye.